Kalau kita tengok dalam yang disebut oleh apa ni, bagian para ulama, ikhlas ni umpama semut yang berwarna hitam Allah. Di atas batu yang berwarna hitam, dalam gua yang gelap, di malam yang gelap gelita. Allah. Maksudnya tak nampak sungguh. Sebab tu kata ulama-ulama, antara tanda seorang ikhlas dalam amalan dia, dia akan lupakan amalan tersebut. Itu tanda ikhlas. Dia lupa akan amalan tadi. Tapi kalau kita buat baik ke orang, betul kita duk ingat baik tu. Betul aku dulu pernah buat baik dekat dia. Tiba-tiba, ish, dia tak balas balik. Marah. Maksudnya tak ikhlas waktu bagi tu. Jadi tanda ikhlas, dia akan buat dan kemudian dia lupa tu benda tu. Hatta kalau orang tu jumpa balik, cik lah dulu yang pernah bantu saya, bawa saya pergi mengaji dulu, pergi bagi duit kepada saya untuk saya pergi mengaji. Eh, dia kata, tak tahu saya pergi. Allah. Tak ingat lah. Ini kata hebat. Kalau kata ikhlas yang sampai peringkat begitu, itu yang patut diterapkan dalam jiwa. Seorang tersebut bila dia bagi, lupakan kebaikan yang dia bagi. Tapi bila buat jahat dengan orang, ingat. Tu kena ingat kan, buat jahat lupa. Tak boleh. Dia jahat lain pula. Jahat kita buruk, benda kita buat dengan orang, kena ingat. Keburukan kita buat tadi ni. Sebab tu, saya teringat satu cerita berkenaan dengan orang yang apa ni, kalau Allah dalam diri dia ni selalu. Maksud Allah dalam diri dia, silap faham kan? Maksudnya tidak ada ingatan lain dengan Allah. Sampaikan tidak boleh sebut Allah. Tak mampu dia tak sebut mampu Allah. Nak sebut. Kan ada dalam Al-Quran, wajilat qulubuhum, wajilat. Hati mereka akan gemetar. Ada di kalangan hamba Allah, disebut dalam kitab, sebuah kitab ni, kalangan yang disebut oleh Imam Shibli. Imam Shibli ni ulama besar dalam ilmu tasawuf. Dia pernah cerita, pernah sekali dia berjalan di satu padang pasir, temu dengan benda-benda macam kita lah. Tapi unta tak jalan. Tapi unta tak gerak. Jadi kita, dia kata dia jalan jumpa dengan seorang perempuan kulit hitam. Kemudian dia tanya perempuan ni, "Man anti? Kamu siapa?" Dia jawab, "Hu." "Hu," dia kata, "Hu. Dia." "Daripada mana?" "Minhu." "Daripada dia." Allahu Akbar. "Mina ila aina?" "Ke mana?" "Ilaihi." Semua yang tu, Allah. Semua dah jawab, "Hu, hi, ha, hatu." Ha, tak ada lah. "Hu, minhu, ilaihi." Hatu dia jawab. Kemudian Shibli tanya, Al-Imam Shibli tanya, "Adakah kamu masukkan hu tadi Allah? Dengar-dengar Allah menjerit perempuan tu mati tu pada ketika tu. Tak mampu dia dengar Allah." Maka tiba-tiba Imam Shibli dia nak uruskan jenazah perempuan ni. Tapi ayat tak ada. Tengah apa nampas dia. Tiba dengar satu surah. Surah tu kata, "Wahai Shibli, serahkan kepada kami. Dia datang kepada kami dan dia pergi kepada kami, maka kami akan uruskan dia." Shibli paling-paling ke belakang tengok. Dengar suara tadi, tak tahu siapa dia sebut. Pusing semula, hilanglah. Hilang dah perempuan tadi. Dia kata, "Aku tidak pasti sama ada perempuan ni naik ke langit atau ditanam ke dalam tanah." Wallahu a'lam. Ini kata hebatnya mereka dengan Tuhan. Al-Imam Ma'ruf Al-Karqi mengajar Sirri Saqti. Ma'ruf Al-Karqi diajar oleh Sirri Saqti. Sirri Saqti apa ni, pak nakannya. Terus saya terbalik cerita ni. Dia kata, "Wahai anakku, umur 11 tahun." Dia kata, "Kamu setiap kali bangun tidur, setiap kali nak tidur, kamu kena sebut Allahu ma'i. Allahu ma'i. Allahu nadirun ilayya. Allahu syahidi." Atau jawab, tulis, sebut itu ya. "Allah bersama denganku. Allah nadirun ilayya. Allah sentiasa melihatku. Allahu syahidi. Allah akan menyaksikan apa yang aku lakukan." Kamu sebut aja yang tu. Kata Imam Ma'ruf Al-Karqi, dia kata, "Semenjak aku amalkan benda tersebut, aku merasakan tidak ada benda lain yang aku buat melainkan kerana Allah." Lepas tu, sejak pada kecil dia suruh sebut tu ya. Dengan keadaan tak faham waktu tu. Allah. Tak tahu sebab pun nak kena sebut. Tapi bila dilatih, latih, latih, setiap kali apa benda nak buat, "Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya." Allah. Sebut yang tu je. Saya sedang kalau anak-anak, ibu-ibu apa-apa, ajak anak-anak dengan perkara tersebut, ikut Masya jalan para salaf kita yang terdahulu, ulama-ulama tasawuf yang bawa kita kepada Allah Ta'ala, ya. InsyaAllah anak tadi akan jadi orang yang terbaik. Betul, bulu melentur bulu daripada rebung, ya. Mulai daripada sekarang, insyaAllah ya. Dan sedikit masa ni, mungkin sedikit Abang Syam sini.